ini laptop merek Dell Inspiron seri 5737 Core i7 generasi keempat ya. Ini RAM-nya 8 GB, SSD 256. Layarnya HD, kemudian Intel HD Graphic Radeon R9M200. Ini ukurannya 17 inch untuk perkantoran, ini cocok sekali. Kemudian untuk desain grafis juga ini sudah bagus, khususnya untuk apalagi kalau untuk YouTuber. Ini cocok sekali untuk YouTuber pemula. Ini agak berat ya? Berat. Ada 3 kilo. Ini bobotnya berat. Ini khusus memang untuk di kantor ataupun di, tidak dibawa kemana-mana karena bobotnya cukup berat sekali. Ini kelengkapannya cukup, audio ada USB portnya di sini 3. RJ45, kemudian ada HDMI untuk kipas. Ini kisaran berapa harganya? Tahu ya, ini mungkin kisaran 4 jutaan ini mungkin. Ini sini juga masih ada USB portnya, dilengkapi dengan DVD room dan sync pointnya juga di sini. Oke. Nah ini dia tampilannya teman-teman, merek Dell Inspiron. Ini keyboardnya ini cukup nyaman sekali nih kalau untuk kerjaan hari-hari. Untuk perhitungan sini ada tombol numeriknya di sini. Jadi langsung ditekan, enternya ada 2. Ini mousepadnya juga cukup nyaman sekali. Ini Intel Inside Core i7 Windows 7 bawaannya. Tapi dia masih bisa di-upgrade. 17 inci ini ya. 17 inci. Layar 17 inci di sini juga. Tapi dengan webcam untuk pembelajaran daring. Ini sudah mantap. Oke, ini layarnya. Kebetulan ini baru mau diinstal. Kontras warnanya. Ini mau diinstal ya? Disimpan. Oke.